Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang ketiga kita berada dalam khuruj safar islahiyah, kembali untuk memperbaiki diri, di peringkat diri, di peringkat keluarga, jalan tetangga, masyarakat dan umat sejagatnya. Setiap hari ini 28 hari ini 28 hari bulan Februari 2018. Ini adalah program yang biasanya berjalan setiap hari. Kuliah subuh. Sekarang ini kuliah disempuh disampaikan oleh seorang maulana anak muda yang telah menjalani proses tamat hafiz dan kemudian melanjutkan perjalanan dalam alim dan telah keluar berdakwah selama satu tahun. Beliau sekarang sedang memberi kuliah subuh di Surau Ad-Duha, Kota Damansara. Karena apa? Dunia ini hamba kata yaqulul 'abd, tajuk yang beliau beri pagi ini adalah rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara, sebagaimana yang biasa diulas oleh pensyarah-pensyarah tentang hadis, supaya kita bersegera mentaati titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan pada masa yang sama, insyaAllah kita memperbaiki diri kita dengan tidak bertangguh-tangguh, tidak bertunggu-tunggu lagi, kerana maut sentiasa datang untuk menjemput kita. Malaikat maut sentiasa datang untuk menjemput kita. Dan dalam khuruj ini, sebagaimana saya sebut setiap pagi, kita akan dimulakan, program akan dimulakan dengan kuliah subuh seperti ini. Selepas ini kita akan mengadakan mesyuarat untuk mengetahukan idea-idea yang terbaik, bagaimana kita mesti menggunakan masa kita sebaik-baiknya sepanjang hari ini, iaitu 28 hari bulan Februari 2018. Mesyuarat akan membincangkan apa yang perlu dilakukan sehingga subuh pagi besok. Jadi ya, inilah rutin harian bagi jemaah yang keluar sama ada 3 hari, 10 hari, 40 hari ataupun 4 bulan. Jadi ya, untuk saudara para penonton yang berbakti sekalian, inilah cantiknya amalan-amalan seperti ini. Dalam keadaan orang yang sibuk sekarang ini menjalankan tugas harian mereka berbagai-bagai bidang, tetapi kita akan duduk dalam majlis seperti ini, insyaAllah, bukan saja untuk menjalankan tugas tetap perintah Allah, mentaati perintah Allah, tapi yang pentingnya untuk memulakan kehidupan kita dengan terlebih dahulu hati kita tercangkup, terjalin dengan rapat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak kayaknya manusia juga dia boleh makan satu piring, dua piring, tiga piring. Cukup sekat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.